malam dan salam bertemu kembali bersama saya di Melayu Vintage channel YouTube. Hari ini saya bawakan satu perkongsian berkaitan dengan wang ringgit RM1 ringgit dalam siri edaran ke-11 di Malaysia pada tahun 2000 hingga 2012. Nah, ini bermaksud banknot tersebut usianya lebih kurang 10 hingga 20 tahun. RM1 ringgit itu merupakan tanda tangan Gubernur Tan Sri Datuk Sri Dr. Zeti Aziz, dan dari segi saiznya ialah 120 x 65 mm. Baik, kalau saudara-saudari lihat wang edaran siri yang ke-11 itu ada beberapa perbezaan dalam beberapa cetakan yang dikeluarkan. Cuba perhatikan yang saya tunjukkan itu, yang atas itu hanya ada dua perkataan saja, iaitu AZ, dan ada 7 nombor siri. Yang kedua itu ada 3 perkataan dan ada 7 nombor siri, dan yang ketiga itu pun ada 3 huruf dan ada 7 nombor siri. Yang pertama itu hanya ada 2 huruf prefix diikuti 7 angka yang dicetak semakin membesar, dan yang kedua itu ialah ada 3 huruf prefix dan dicetak semakin membesar, dan yang ketiga itu kita perhatikan ada 3 huruf prefix yang besar kemudian diikuti oleh 7 nombor yang dicetak semakin membesar. Itulah 3 perbezaan yang boleh kita lihat. Baik, untuk 10 keping yang saya tunjukkan di hadapan ini adalah daripada pattern yang kedua yang saya tunjukkan tadi, di mana ada 3 huruf prefix dan diikuti dengan 7 angka siri yang ditulis makin membesar. Dan kalau saudara-saudari nak simpan, bolehlah simpan sekeping atau 2 keping daripada kategori tersebut untuk memenuhi koleksi banknot di rumah kita. Banknot siri yang ke-11 ini dicetak oleh Financiers Charles Oberta, Geski and Devrient, dan dicetak oleh Dilaru Currency International.